Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Allahu Akbar, udah umep ah. Bet, Bet. Bet, bantu mama angkatkan air itu, Bet. Pindahkan ke tremos, udah umep, Bet. Wa ipe, wa mina, wa ati, wa ido. Beli Bet. Jadi keliwa-keling, beli cabai, beli bawang, beli nengso, beli telur mahal, kambing utang. Wa keling marah-marah, wa ipe marah-marah. Apakanlah dulu nyer panasnya biar mama racik-racik. Begin cu Betty. Bet, Allah Akbar ya Allah panasnya. Anak ini memanglah, kau tengoklah Betty. Wacele, brusele, makan pete, bau Udah rusak kopeng kau itu, ha? Rusak. Bagus kali loh, punya mama ini lepar-lepar. Kau di rumah ini bukan bantuin orang tuanya, malah enak-enak pula kau nyanyi-nyanyi di situ. Dari tadi aku manggil kau di belakang sana ya, Bet ya. Kayak terbonding aku, sampai kena air panas tangan mama. Enggak, kau bantuin juga. Enggak, kau dengerin mama juga. Kau pikir jongos aku di sini? Iya, jongosmu aku. Kau memang gak ada otak kau ya. Awak karena pakai headset ya, mama kayak gak denger. Kalau gak pakai headset pun pasti denger ya aku. Mama tega kali lempar perutku pakai cangkir ini sampai senep loh. Mama kira gak sakit. Gak enak tiri aku di sini. Gak ada sayangnya sama Betty. Mana headset kau mana? Sini. Mana? Ini headset kau ya? Ini yang bikin kau peka? Ini yang bikin kau ngelawan? Ini, kau tengok ini. Ini sama kau. Itu sama mu. Besok-besok coba kau bikin lagi. HP-mu yang patah-patahkan ke headset itu. Tengoklah. Kau bikin itu. Kau bikin. Anak gak tahu diri kau memang. Dek, aku pergi dulu ya. Iya sayang, jangan lama-lama ya. Adik di rumah sendiri, takut. Kangen abang pun kalau lama pergi. Nanti kalau ada durian beli ya, yang adik pengen. Ya, nanti tak beli durian kalau ada. Iya, yang hati-hati. Kak Endang. Apa? Nggak usah kau sedih-sedihkan muka kau di sini nih. Kau pikir aku kasihan, kenapa? Kak, ada pegangan duit 1 juta enggak? Aku mau bayar cicilan sama Wak Marlibo lah. Ya Allah, inilah penyakit orang miskin ini. Udah enggak ada duit, ngutang sama rentenir. Bukannya kerja kau minta-minta aja taumu. Kerjalah kau nih, ah. Aku mau kerjanya, Kak. Tapi kemarin itu kan lagi hamil. Tolong kenapa, Kak? Nah, pandai-pandai kau lah nih. Udah besar kau. Ya Allah. Kok kayak gini kali lah cobaan sama aku. Minjem 1 juta dikasih 10.000. Apa itu Pak Nais, Betty? Bet, kenapa Bet? Bapak! Betty dilempar mama, Pak! Perut Betty sakit sampai senap!
Yang sabar, Bet. Ya udah diam-diam. Bapak tahu Betty pasti kuat. Udah sekarang ikut Bapak aja ya. Ya. Ayo, naik yuk. Ayo, ayo. Jawaban di bawah ini. 1. Alat untuk menulis penghapus. Nah, tuh. Pak, ini tak bikin ipi kopi biar makin fokus ngisi TTS-nya. Wis, tahu aja, Bu, kalau aku suka pi kopi. Gimana, Pak? Enak toh? Enak kali, Bu. Apalagi ini bikinnya pakai cinta. Yo, siapa dulu sing buat? Siapa? Istri Pak RT, ya kan? Betul. Aduh, apa nih ya? Lagi ngisi apa sih, Pak? Kok bingung tenan kayak Ini, Bu, susah kali pertanyaannya. Lawan kata baik apa ya? Oh ala Pak, lawan kata baik ya endang. Oh iya. Endang. Betul Bu, betul. Gemblong. Pertanyaan kayak ngono ayo ra iso, Pak. Pak. Kok iso lawakmu jadi RT ya? Kopi apa yang enak? Ya pi kopi lah, pi kopi jagonya kopi. Alhamdulillah, Betty masih suka durian kan nak? Yuk masuk kita makan, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayang. Iya, Ayang udah pulang, kangen. Ini durian Ayang, Abang beli. Iya, Ayang, makasih. Ayang pengertian kali. Loh, Bet, sini masuk, Nak. Sini masuk, nggak apa-apa. Ngapain berdiri di pintu? Nggak apa-apa, masuk, yuk, masuk. Jadi Yang, aku tadi nemuin Betty di jalan. Dia nangis-nangis. Abang tanya kenapa. Rupanya dia dilempar gelas sama mamanya. Kena perutnya senep kali. Ya kan, Bet? Ya ampun, kok kasar kali lah mamamu itu, Bet. Is, kok tega ya sama anak kandung sendiri digituin. Kalau ibu gak pernah loh lempar-lempar gelas kayak gitu sama anak. Apalagi main tangan. Takut kali ibu nyakitin hati anak. Udah, kalau apa Betty tinggal sini aja ya. Daripada dipukulin terus sama mamak Betty. Gak tega ibu. Loh, boleh Yang? Gak apa-apa tinggal sini? Ya boleh lah Yang, anak Ayang kan anak awak juga. Kasian loh, Betty tuh perlu kasih sayang. Gak boleh dipukulin gitu. Betty mau apa nak? Duren ya, makan duren kita ya. Yuk, makan duren ya bang ya. Bentar ya, biar ibu ambil pisau ke dapur ya. Sebenarnya Bu Endang itu baik orangnya, hatinya itu lembut. Orang-orang aja memandang dia dengan salah. Buktinya Bu Endang nganggep Betty kayak anak kandung sendiri, ya kan? Dia itu kayak bidadari, Bet. Baik, cantik.
Ini bang pisaunya, belah langsung duriannya bang, udah gak sabar makannya. Betty diapain aja tadi sama mama nak? Dimarahin awak bu. Terus diapain lagi? Habis itu dilempar gelas awak bu, kena perut, sakit kali, senep kali rasanya. Terus headset awak pun dirusak, jadi putus. Hah? Headset Betty dirusak? Bentar ya, bentar. Enak tenan, Bet. Manis pahit iki kesukaanmu. Enak ya. Ambil, Bet. Jangan malu-malu, ambil. Enak, ini enak. Iya, Pak. Enak kali, Pak. Ini, pakai ini aja, Betty. Enak kali nih untuk dengerin musik, nonton film. Suaranya pun enak, bassnya pun dapet ini. Pakai ini aja, Nya. Ambil, Bet, ambil. Bagus nih setnya, mahal. Ambil. Ambil ini, nggak apa-apa. Ibu kasih loh, mahal ininya. Makasih ya, Bu. Ayo makan durian lagi. Wih, apik tenan. Paten. Wih, cantik anak bapak ini. Ambil lagi lah duriannya, Bet. Betty udah makan tadi, nak. Udah, Bu. Nanti malam kita makan bakso ya, biar ibu bikinin. Ibu pandai bikin bakso. Daging semua baksonya itu. Betty suka? Suka, Bu. Oh, kalau bakso ya rajanya, Dek. Suka kali dia ini bakso, ya kan, Bet? Oh iya, kok sama kayak ibu suka bakso juga. Makan bakso nanti malam kita ya. Yuk, makan lagi durian yuk. Ya Allah, kemana lah si Betty ini? Udah gelap gini kok belum pulang-pulang dia. Ya ampun, nakku, pulanglah nak. Berat ya mau kemana beli cabai beli beras beli. Ya, rolling and ping. Action. Lagi? Udah gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Ya, tolong lo dong, jangan dimakan lo. Tolong kali tolong. Nanti kita nyari durian. Tahu ini dong.
Senang.